kemanusiaan yang adil dan beradab, warisan budi luhur para pahlawan untuk menghadirkan idealis generasi muda guna mengembangkan sikap saling mencintai, saling tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pun sejalan dengan identitas Indonesia sebagai negara hukum, hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan wadah untuk menghidupkan dan menjalankan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, agar menjamin kehidupan yang bermoral dan sosiologis yang aman, tenteram, dan harmonis untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertera pada alinea keempat UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus dapat menjamin fungsi dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab agar dapat mengamankan fungsi Indonesia sebagai pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu, apakah kaitan sila kedua dan tujuan bangsa Indonesia dengan mosi perdebatan kita? Terima kasih. Hukum pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. G.E. John Kearse. Pemikiran aliran neoklasik yang menjaga keseimbangan antara faktor subjektif dan faktor objektif memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tapi juga terhadap aspek individual pelaku yang pada dewasa ini dikenal dengan double track system mengenai sanksi dalam hukum pidana. Dalam teori of pointless punishment atau hukuman yang tidak perlu, Fletcher mengemukakan adanya hubungan dengan kemanfaatan hukuman. Pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika sama sekali tidak memberikan kemanfaatan karena tidak memberikan pengobatan. Bahkan, pidana penjara bagi pengguna narkotika cenderung melakukan penyalahgunaan kembali, sehingga sangatlah tepat hakim menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika hanya dengan rehabilitasi tanpa adanya pemidanaan. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami setidaknya telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang ada hari ini. Setidaknya, ada 6 peraturan perundang-undangan yang mengamini hal tersebut dengan menekankan bahwa pengguna narkotika cukup melaksanakan rehabilitasi tanpa pemidanaan. Sayangnya, data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional per 28 April 2014 menunjukkan bahwa terdapat 41,32% narapidana dengan latar belakang kasus narkotika, di dalamnya ada 11,17% yang hanya berstatus sebagai pengguna. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk apa kita bernegara hukum? Sacipta Raharjo mengatakan kita bernegara hukum untuk membahagiakan rakyatnya. Lalu, apakah memidanakan pengguna akan membahagiakan rakyat? Tentu jawabannya adalah tidak.